pemuda Pancasila.
Ambil kata ini loh, pertahanan kita serukan, pastikan kita di kota. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa bertemu dalam ucap. Yang keempat, pemuda Pancasila Pandang Kaya. Kami sebagai ketua MPC merasa senang, bahagia karena hari ini bisa terselenggara dengan baik. Dan kami juga memohon maaf kepada peserta bahwa dalam kegiatan ini banyak kekurangannya karena merasa salah seperti begini. Untuk itu kami mohon kepada semua peserta bisa memenuhi semuanya. Nah, perlu disampaikan bahwa selama kepemimpinan PRC membuat kesehatan untuk penggayaan, kami memang sudah banyak berbuat, tapi prototip pun banyak kekurangannya. Kami berharap ke depan dengan mengucap yang kedua dan keempat ini, kita akan memilih pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi, bisa membawa PP penggayaan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi kita berharap semua teman-teman yang ada di penggayaan ini, semua PRC mendukung siapa pun terpilih nanti sebagai ketua PRC. Mungkin itu yang disampaikan. Sekian, terima kasih. Kita semua tapi kata memang berjuangin rasa luka bersengah harus baca. Harus. Yang terhormat ketua MPW Dapat Pancasila Kalimantan Barat, yang saya hormati Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Kaya, yang saya hormati Ketua DPRD yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua, yang hadir pada pagi hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak PJ Bupati Kabupaten Kayan karena kegiatan dinas yang harus beliau ikuti mendadak. Saya memperoleh mandat pagi hari ini tiba-tiba agar menghadiri kegiatan musyawarah cabang yang keempat. Beliau menitipkan salam hormat dan menyampaikan agar kegiatan ini tetap berlangsung dengan baik, dengan aman, dan nantinya bisa menghasilkan ketua baru yang memiliki semangat baru mungkin nanti sehingga pemuda Pancasila ini bisa memberikan kontribusi yang baik untuk Kabupaten Kaya. Salam pemuda Pancasila, saya sempat baca di AFD-nya memiliki salam merdeka, jawabannya adalah merdeka, merdeka, merdeka. Kemudian ketika saya bilang Pancasila, 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 dijawab Pancasila, Pancasila, Pancasila. Baik, kita mulai saja. Merdeka! 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 Pancasila! 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 Terima kasih. Lihat tugas pokok fungsinya luar biasa. Bisa bergerak di segala bidang. Tidak hanya di sosial, tetapi juga di pendidikan, di kebudayaan, tetapi bisa juga di bidang ekonomi. Yang terakhir, dan akan dilakukan musyawarah menentukan kepemimpinan baru. Mudah-mudahan dari musyawarah ini dihasilkan dihasilkan mufakat pemimpin yang baru yang memiliki semangat. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada pemimpin yang lama dan menyampaikan atensi. Terima kasih karena selama ini sudah dari makanan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan musyawarah cabang keempat ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar tanpa hambatan, dan menelurkan sebuah
kepemimpinan baru mungkin memiliki semangat yang lebih baik. Pancasila! Pancasila! Hari! Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Pertama-tama kita selalu disebut agar Tuhan yang Maha Esa dan kita masih diberi kesempatan hadir di dalam acara musyawarah cabang empat Bapak Dede Bukayang dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Pak Dinas Sekolah. Jadi memang di dalam suatu kegiatan untuk seorang anak pemuda Pancasila, selalu kami memberikan salam perjuangan bangsa Indonesia dan salam perjuangan koordinasi Indonesia. Saya sedikit tadi mengambil, nanti berikut saya pakaikan merdeka, cukup satu kali dibalas merdeka. Pancasila! Hai! Pancasila! Hai! Pancasila! Artinya kesalahan itu itulah kita kurang manusia. Mungkin itu juga salah kami dari jajaran majelis pendekaya yang kurang mungkin sosialisasi koordinasi. Tetapi keberadaan di Pancasila yang ada di negara ini tetap direspon. Jangan sampai kehadiran kita di negara ini alami yang kami hormati Wakil Ketua DPR yang hadir pada informasi Pak. Yang saya hormati Kepala Dinas Sekora Kegangan Korobeda yang hadir pada ada Kompos Kopi Matian Kami Tambah Bang Fahmi ini salah satu juga Kompos kami ini sebenarnya cerita juga tentang Pak. Ini belum ini namanya salah satu bidang juga istri saya itu juga. Saya akan dibahas ya foto-foto. Yang saya kami dari jajaran MPW Pemuda Pancasila Kalimantan Barat kami memang sudah menginstruksikan ke seluruh majelis pimpinan cabang yang ada di Kalimantan Barat. Kita sepakat dulu kepada kader-kader Pancasila, mohon maaf yang beliau dari pimpinan. Sepakat enggak kita mendukung Pak Kadir menjadi ketua? Yang kedua sepakat enggak Pak Kadir didukung menjadi calon bupati Bengkabur Sendaya? Oke. Kalau itu betul-betul kita sepakat, kalau tidak sepakat, kader Pancasila silakan keluar dari sini. Saya akan bacakan instruksi itu. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Ketapang, terhadap pelaksanaan program kerja Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Bengkayang maupun Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Kalimantan Barat, diperlukan adanya kader atau anggota kader Pemuda Pancasila yang memiliki kompetensi baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif yang mampu untuk menggali potensi dan peluang guna membesarkan organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Oleh sebab itu, menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 ini, maka Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Kalimantan Barat menginstruksikan kepada Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Bengkayang beserta jajarannya, pimpinan anak cabang, pimpinan ranting dan anak ranting, dan seluruh kader Pemuda Pancasila Kabupaten Bengkayang beserta keluarganya untuk dan memenangkan nomor urut 3 pasangan Martinus Kajot dan Dr. Carlos Jabar. Okay. Yang maju sebagai calon bupati itu memang instruksi dari Majelis Pimpinan Nasional Jatah Pagi. Jadi kita tidak pernah main-main. Persoalan yang akan nanti model itu tidak jadi keluar, kita wajib mendukung. Itu akan kita pertanggungjawaban bersama untuk wilayah akan kita laporkan.
karena saya sudah melaporkan kepada ketum-ketum pada kami Zoom. Itu saya dari Bawden. Kenapa? Yang keempat, Dr. Jalan Nako yang juga maju. Yang menyebabkan mohon maaf. Baru ini kedepannya akan jauh lebih baik.